Tidak, tapi lihat di arah belakang. Darren mencoba melakukan in-game. Fokus dan ini. Winter, kenapa? Skala ini agak cukup trigger disiplin ya menggunakan crossbow-nya kalau kalian sadar. Dia nggak langsung terbuka, dia terbang. Terbuka, terbang. Dia nggak seperti itu. Kalau bisa dengan adanya efek tambahan ketika berhasil mendapatkan poin kill ketika cross boosting, itu yang diincar Skylar dari posisi sekarang kalau yang aku lihat, Profesor. Iya, apalagi targetnya sekarang udah bukan langsung ke arah belakang. Iya. Nggak mau Winter kalau bisa ditargetin ke PR. Bagus banget serangan yang mereka lakukan di barisan dan cross boosting langsung dihasilkan begitu saja fearless-nya. Harus mundur ke belakang. Oh my god, si Mortality tidak hilang. Tiga tapi lihat di arah belakang. Darren mencoba melakukan in-game. Fokus dan ini dia. Darren save the day. Can you do it? Darren. Dan serangan. Berhasil mendapatkan game yang pertama. Darren save the day. Dan serangan. Dikeluarkan dan bahkan di sisi sebaliknya hilang begitu saja. Ini bencana. Rebellion menyisakan Skylar seorang diri dan bahkan ingin menyelesaikan. Mimpi buruk terulang kembali untuk Karanki Hoshi. 2 poin penutas sejarah baru pun terbentuk. Diseruduk oleh Banteng. Leg pertama, leg kedua. Kali. Dua satu kali. Season. Dua kali satu season. Rebellion.